begitu aku menaiki becak di belakang disusul calon wakil bupati Nanda Fitri. Ya, mohon tepuk tangan dari tim. Beliau adalah pasangan calon bupati, wakil bupati periode 2012 sampai periode 2017. Kompanit Akbar Damai, pemilu kada 2012 Kabupaten Aceh Barat. Kami minta kepada abang-abang becak mohon diparkir sesuai, diatur dengan baik, diatur dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangat nomor 8? Hidup nomor 8. Dari Jakarta, Banda Aceh dan Kota Melaka juga dimeriahkan oleh grup musik etnik dari Banda Aceh. Salam. Semarak nomor 8. Hidup nomor 8. Lebih kencang hidup nomor 8. Terima kasih yang masih berada di luar, yang masih nomor 8. Yang lebih semangat. Terima kasih. Pada saat akan diberikan, yang akan disampaikan oleh para jurkam-jurkam handal. Hey! Duduk, ya, duduk, biar lebih semangat. Tapi jalan murah panah. Minyak Cina.
Tolong cepi tong-tong aku. Tidak kamu bahaya entah ya udah. Tanya ane untukmu. Nyan mesuhu tiap panglima. Pidah mesuh ulama tepi. Suka kami di Nubako. Tujau pahlawan ane ilmu. Uring hindu kafe duka. Uring tulung tukang bihu. Yo tuku ale dinja. Uring tulung tukang bihu. Uring bantu undang agama. Salam dari salam
juga tidak pernah lupa dan senantiasa kita sanjungkan ke Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan kecamatan, pimpinan kampung, seluruh Aceh Barat yang berhadir di tempat ini. Yang kami hormati para pimpinan partai, merangkap anggota DPR. Insya Allah, jika Allah ridho, amanah ini dititipkan kepada Haji Tito dan Haji Nanda, maka kita bersama-sama berjuang untuk Aceh Barat makmur, berjuang untuk Aceh Barat sehat, berjuang untuk Aceh Barat perluasan pendidikan. Setuju? Ya Allah, luluskan hati untuk mencoblos Omar. Tuluskan niat dengan keikhlasan. Tuluskan niat dan keikhlasan. Satukan hati dengan kebersamaan. Bulatkan tekad dengan keyakinan. Pastikan pilihan pada Nur. Ayah-ayah, mama, adun-adun, gara-gara yang berhadir di tempat ini, sedikit mungkin kami memberi pemahaman, bukanlah untuk menggurui, tapi ingin kita bersama-sama maklum dan memahami bahwa pakiban sebenarnya pemerintahan ini diatur. Hak-hak kita sebagai warga negara sudah kita serahkan kepada pemerintah untuk diatur. Sekali lagi, sebagian hak-hak kita sebagai warga negara, hak-hak kita juga sebagai warga masyarakat sudah kita berikan kepada pemerintah untuk diatur. Kita sangat siap untuk mengembalikan pemerintahan itu kepada rakyatnya, kepada rule of the game, on the track. Ini pemerintah. Itu pertama. Kemudian mama, cedera-cedera, adun, adorun yang berhadir di tempat ini, bersama-sama berjuang untuk Aceh Barat, berjuang untuk Aceh Barat sejahtera. Bagaimana caranya? Ini semua bisa bilang ketika menjadi kandidat, tapi tahu tidak bagaimana caranya mewujudkan masyarakat yang makmur, masyarakat yang sehat, tidak hanya sehat badan, tapi juga sehat pikiran dan hati, tidak mencaci maki sesukanya. Penerapan partai politik nasional, dan hari ini untuk kita ketahui bersama, dari 35 para menteri, 15 menteri hadir bersama Haji Tito dalam partai koalisi. Sampaikan para menteri, para anggota dewan dari Republik Indonesia di DPR RI, dari Provinsi Aceh maupun DPR Kabupaten, bahkan harus apakahnya, mereka sebagai atasan, sebagai pemerintah atasan, orang yang mengerti. Maka mimpi besar kita kalau hanya mengandalkan kemampuan daerah ini untuk merobah. Menko Perekonomian, beliau adalah Haji Muhammad Hatta Rajasa. Di samping sebagai Menko, juga beliau adalah sebagai Ketua Umum Partai PAN. Partai PAN salah satu partai koalisi pendukung Haji Tito Alendinsa. Beliau sebagai pemegang jasa sebagai pemerintah, apa aspirasi masyarakat Aceh Barat? Apa harapan masyarakat Aceh Barat? Akan ditelurkan, akan diteruskan kepada Hatta Rajasa, dan kemudian memberikan 8 partai diplesetkan oleh orang Pui Begah yang menyanjut Haji Tito ke Bupati Aceh Barat. 8 lapih harus dihadapi. Itu bohong besar. Itu pembohongan publik. Mereka sebagai pemerintah atasan untuk mempercepat
lajunya perkembangan dan pembangunan Aceh Barat yang sudah hari ini jauh tertinggal. Itu harus ini, negeri ini dibangun dengan donya. Karenanya seperti inilah nasib kita. Ulangnya nanti hubungan hanya. Persoalan syariah itu tidak boleh ulah-ulah. Tidak boleh main-main kita. Ulama-ulama kita membawa proposal. Tetapi punya kita itu tidak mau.